Okay, pasal apa ni? Ustaz tanya. Saya nak tanya untuk. Pasal apa? Esok kami nak ke Mekah. So, dalam banyak-banyak nak pergi ke Mekah ni, kadang-kadang orang kata, Datin, orang suka tanya soalan je. Datin, berapa kali buat umrah? Maksudnya, kalau setiap kali pergi umrah tu, adakah perlu kita buat setiap hari? Kalau nak buat setiap hari, apa kata kita duduk kat Madinah, kita buat umrah je lah tau. Ambil wuduk, pergi ke Kubah. Dan kalau satu hari kita pergi tiga kali dah dapat pahala. Dapatlah 3 kali umrah. Tetapi kalau kita esok dah nak pergi ke Mekah ni, nak tanya Ustaz. Antara kita buat umrah, mula-mula kita kena buat umrah dah. Lepas tu kita umrah yang kedua, ketiga dalam trip kita tu, maksudnya umrah sunat tu, okay? Dengan tawaf sunat, mana yang paling penting? Saya ada baca, dia berkata yang penting. Dia tergantung sebenarnya dalam agama ni, dia tergantung atas kemampuan kita sebenarnya dan tujuan kita. Sebab tu, kadang-kadang orang tanya saya, saya pergi umrah sekali buat berapa umrah? Saya 7. Tapi dia tak tahu trik yang 4 tu kat sini. Jadi kalau kita buat umrah ni, dia ikut atas atas kemampuan dan juga atas tujuan kita. Yang mana sebab apa saya highlightkan tujuan? Sebab kadang-kadang untuk jadi kita boleh je. Maksudnya memang kita dah niat nak datang kat Mekah ni, mungkinlah kita ada 5 orang arwah, satu umrah satu je, kita boleh buat satu nama je. Jadi kita usahakan umrah pertama apa ni, umrah pertama buat ketika untuk kita dululah, umrah wajib. Umrah kedua dan ketiga dan sebagainya kalau kita mampu. Tapi kebiasaannya maksimum yang mampu ikut package biasa-biasa ni, paling maksimum 4 umrah. Sebab kita perlukan tenaga fizikal. Sebab tu dalam kursus biasanya kita kongsikan, kalau lah kita kat Malaysia, maksimum sehari tu 4,000 kena 1,000 setiap. Tapi kalau sampai kat Mekah, ni ambil kira ni. Awak bagi lain macam punya tenaga? Serius? Lain macam? Serius? Kami semalam berapa jalan? 30? Semalam dah 23. 23,000 setiap tu. Saya pula pergi sana patah balik pergi tu. Saya pun tak risau semula kan. Datin ni tumbang ke apa? Tak tumbang, tertunggit. So insyaAllah di sini dia tak ada lah sampai benda tu menyiksakan mana. Kalau betul tu nak juga, macam mak saya kata dia nak buat lagi, dia nak buat lagi. Saya kata dia, mak, ikut badan kita. Ikut kemampuan, kapasiti diri kita. Tetapi dengar ni, zaman sekarang juga, selain daripada tu, kalau mak tampak macam mak kami yang nak sangat-sangat, tak apa, bawa dia pergi niat hampa Speedy Gonzales lah dengan buku. Ambil seorang macam mak saya, sebut doktor, nama asis mak saya. Memang doktor khas untuk mak saya. So, dia nak tawar sunat, pusing. Kempit kan? Ya, pusing. Sampai habis bateri. Motor, dia dah kata, doktor ni tak habis lagi tawar ni sebenarnya. Doktor dah mana? Dah makcik dah cuba tunjuk. Tak apa, makcik tak habis lagi baca. Okay, tawar. Kata doktor, mak, datin bateri habis. Tak apa, charge. Tukar baru. So, alhamdulillah. So, yang tu antara benda yang ramai yang orang tanya, berapa kerap kita boleh buat satu hak wajib bila kita main. Yang kedua, dia cuma bezanya umrah belum tentu tawaf dalam umrah, dan semestinya dalam umrah ada tawaf. Maksudnya setiap kali kita buat ibadah umrah, dia ada package dalam tu, mesti ada tawaf. Ini bezanya tawaf sunat. Tawaf sunat ni kita main saja, kita boleh tawaf 7 kali je. Belum tentu tawaf dalam umrah. Dan semestinya setiap kali pelaksanaan umrah ada tawaf. Sebab syarat sah tu, syarat rukun apa ni, umrah tu mesti ada tawaf. Pasal tu dalam tawaf juga kita kena tengok, kena jaga wuduk. So lepas tu kalau sa'i tak apa. Pasal tu bila orang tanya, saya ingat dia baru ni bila orang kata, Datin, saya nak bawa Quran Ar-Rayyan, nak pergi ke Mekah tapi tak mahu menyata. Tapi saya nak Quran sewa ni, boleh tak saya hantar balik? Saya kata dia macam ni. Jangan salah faham, bukan niat umrah tu daripada hari tamu kita main tu sampai hari balik. Tak boleh bawa. Dia macam tu. Kata macam ni, dia pun enjoy minyak atar tu. Banyak stok tu. Tak ada lah sampai tahap macam tu. So dia ada time frame dia. Pasal tu bila orang tanya saya, masa bila yang saya suka pergi umrah, saya suka main ke Madinah dulu, main sini. Lepas tu, pergi ke sana. Tapi kalau saya bawa mak bapak saya, saya bawa yang selesaikan yang wajib dulu. Pasal dia memang nak yang tu dulu, lepas tu bawa main ke Madinah. InsyaAllah. Kita buat perkongsian di bahagian dalam lah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.